Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau benerin masalah ban. Ini ban makannya seperti ini ya. Jadi ini kata supirnya ya. Jadi ini ban baru dipasang 11,5 ya. Tapi udah seperti ini kejadiannya nih. Udah gundul. Terus makannya ngarta ya. Itu yang makan yang bagian dalam ini. Sama yang sebelah kiri juga sama ya. Ini posnya seperti ini ya nih, nggak rata makanya. Ini padahal baru 1,5 bulan ya. Nanti akan saya buka dulu ya. Pertama katanya sih tarotnya masih baru ya. Nanti akan saya scoring kalau benar-benar nggak ada masalah. Kempen juga nggak ada masalah. Ini kempennya juga kenceng ya, nggak koclak. Cycling juga nggak koclak. Ini udah saya gantung ya, tinggal dibukai banyak. Ben bro, banyak lebih baik. Jangan lupa ya subscribe video saya, jangan lupa di like dan like sebelumnya. Ini udah kelepas semua ya, baru kita buka aja bannya. Ini udah parah ini ya. Jadi nanti ya kita ukur dulu ya. Nah, pertama kita ukur gimana ada masalah enggak. Tapi yang jelas nih kalau misalnya masih bagus semua, kita scoring aja ya. Cara sebenarnya pakai meteran aja. Jadi nanti kita ukur ya pakai meteran. Ini scoring ya, ini scoring manual. Jadi nanti di sini ya, di tempat ini tromolnya bagian dalam sini ya. Kalau mau scoring sebaiknya bannya dilepas saja. Soalnya kalau nggak dilepas nanti nggak akurat ya. Jadi di sini nanti kita ukur pakai meteran ya, tarik ke arah sebelah kiri ya. Nanti depan belakang ini akan saya coba dulu ya. Ini tarik ke arah kiri. Bro tarik bro. Ini bagian depan ya. Kita pasang terus tarik ke arah kiri ya. Ini. Ini di sini ukurannya 131 lebih 7 mili ya. Kita coba yang bagian belakang, kita lepas dulu. Ini tinggal yang bagian belakang ya. Caranya sama ya. Hey bro. Ini ya. Di sini 130,5. Jadi jauh banget ya. Pantesan kalau ini banyak makanya nggak rata habis semua nih bagian dalam ya. Tuh, jauh banget ya selisihnya. Hampir 1 sentian lebih ya. Kalau seperti ini dipastikan ya banyak akan habis, cepat habis ya. Jadi belum waktunya ganti, ini udah gundul ya. Nah, nanti kita ya sporing. Jadi ini ada baut ini ya, jadi tarot ini ya umurnya 14 sama 17 kinurin aja. Terus kita setel ya, kita samain aja nanti ya. Misalnya di sini nanti 131 ya bagian depan, dan bagian belakang juga samain aja ya. Kalau enggak dikasih selisih 0,5 mili ya. Misalnya di sini 131,5 nah ya, terus di bagian belakangnya ini 132 ya, mili ya, bukan senti ya. Nah, jadi selisihnya antara depan dan belakang tuh dikasih 0,5 mili aja. Kalau enggak disamain aja enggak apa-apa ya. Ini udah terlalu banyak ya, pantesan ini banyak habis sebelah ya. Kita bukain aja langsung ya. Ini di sini nih. Kita buka aja ya, kendorin. Tapi kalau misalnya mau dibuka tarotnya sini sambil ngecek enggak masalah ya. Yang penting ini kendorin, nanti kita putar pakai kunci Inggris atau enggak pakai tang jepit ya. Kita buka aja dulu nanti nih. Thank you.
Ini udah kendor ya. Jadi nanti ya, ini sebelah kiri ya. Nanti sebelah kanan juga sama. Ya nanti waktu memutar ini sebelah aja ya, pakai WD ya, segini ya. Ini WD ya. Ini. Tapi kalau nggak punya WD, pakai selar bekas nggak masalah. Nanti masuknya biar nanti waktu kita putar ini biar enteng ya, nggak terlalu berat. Tapi kalau masih berat, jadi ketok seperti ini ya. Setelah pakai selar bekas, ketok-ketok ya. Nih, ini. Nanti kotoran ini akan keluar semua ya. Nanti seandainya susah ya, tapi kalau misalnya nggak susah, nggak perlu ya. Ini ya sebelah kiri udah saya kendurin ya, tinggal yang sebelah kanannya. Ayo bro, barengan bro. Benar ya, kita coba ya, kita pakai tunggu coba pasang ya. Tapi di sini kayaknya ada masalah ya. Kalau udah muter seperti ini enak ya, kita tinggal ini kan bisa muter nih gampang ya, jadi nggak usah disiram bedeng nggak masalah ya. Dan nanti kita ternyata di sini ada masalah yo, itu bagian ujung tuh agak bengkong tuh ya tuh, jadi nggak senter, agak bengkong tuh ya, tuh. Nanti kita lurusin dulu ya. Terpaksa kita harus buka turunin taruhnya ya. Soalnya nanti kalau nggak turunin, nggak bisa lempengin. Nanti tinggal kita sporing. Tapi seandainya ya, udah dikontrol ya, udah dicek posisi stang terlalu lurus. Tinggal kita setel aja dari sini ya. Ini putar, kita ukur pakai meteran ya. Intinya disamain aja nggak masalah. Kalau mau nggak disamain, yang penting antara belakang dan depan ya, usahakan bedanya setengah mili aja. Jadi yang depan lebih pendek ya, lebih nggak, jadi bukan, maksudnya jadi lebih, misalnya di sininya 131 mili, yang depan 130 kurang setengah mili, jadi lebih lebar yang belakang setengah mili. Terpaksa ini akan saya turunkannya, soalnya itu terong stang terongnya tuh bengkok ya. Ini sebelumnya lepas dulu. Jadi kalau mau buat terot nih bagian bawah ya, naikannya di dongkrak ya, ini ketok dari atas. Terus kita ketok dari atasnya nih ya, pasti nanti akan keluar. Sama ya, ini yang sebelah kanan juga sama caranya ya, kita dongkrak terus kita pukul dari atas.
Iya, lepas dulu ya sepinya. Sama ya, nanti dongkrak dari bawah. Mudah ya, jadi dongkrak terus palu dari atas. Bukannya cukup gampang kan, nggak susah ya. Jadi di samping nanti tadi ya, ukurannya antara depan dan belakang enggak sama waktu saya meterin. Ini di ujungnya juga ini ya, jadi bengkok. Ini sedikit ada bengkokan ya, jadi enggak lurus. Tuh. Nanti kita palu aja ya ini. Kita siapin balok ya. Nanti kita pukul dari atas. Ini ya posisinya udah lurus, nanti kita pasang ya, langsung kita sporing, kita ukur ya. Kita pasang lagi ya, nanti kita ukur. Kita pasang ya. Ini terakhir ya, tinggal sebelahnya. Pasang ya, tinggal kita scoring ya, kita ukur pakai meteran. Nanti kita putar setengahnya kalau mau ngukur ke belakang atau ke depannya. Yang pentingnya nanti ukurannya bisa sama ya. Tapi nanti misalnya seandainya untuk teman-teman supir mau spoon lebih serat ya, ini siram aja pakai solar bekas atau pakai WD ya kalau nggak ada. Kalau nggak ada pakai air sabun nggak masalah, itu bisa ya.
kita nanti sparing dulu ya. Ukur ya, nanti kita ke sono. Iya, kita di sini ya. Kita nanti ukur di sebelah kirinya tuh berapa ya. Di sini jadi 137 mili nih ya. Kita nanti ukur yang belakang. Ini seperti tadi ya. Bro, pegang bro. Ini untuk yang bagian belakang nih ya. Tadi kan yang bagian depan sini nih. Ya. Kita lihat ya di sebelah kirinya. Nah, di sini kan 131 kurang ya. Nanti kita putar di sini. Diputar ya. Ini biar ukurannya biar sama ya. Kita mulai putar aja nih. Nanti ini jalannya. Nanti putar ya. Kita coba yang depan. Ini biar nyampe sama ya. Bro, ini ya di sini 131 ya. Kita coba yang belakang. Ini tadi udah saya ukur berulang-ulang ya. Jadi enggak sekaligus jadi ya. Ini berulang-ulang kali ya. Ini udah sama ya, 131 lebih setengah mili ya. Untuk yang depan 131. Yang belakang 131 lebih setengah mili ya. Kalau mau disamain juga nggak masalah ya. Ini tadi udah saya lakukan ya, berulang-ulang ya, nggak sekali nih. Ini kan agak lama nih, harus benar-benar teliti ya. Iya, lalu setelah selesai kita kencengin lagi ya. Nanti kanan kiri kencengin ya. Ini caranya sporing ya. Apabila bannya habis belah, seperti caranya. Udah selesai, tinggal kita pasang bannya ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, bannya pasang bro.